قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون Ayat 82 sampai 85 surah Al-Mu'min atau surah Ghafir sebagai akhir ayat di dalam surah ni. Allah Ta'ala firman tanya manusia yang durhaka utama sekali, iaitunya bapa tak jalan atas muka bumi itu, ataupun orang-orang yang berjuruh pun jalan juga masuk di dalam ayat ni, iaitunya bapa tak jalan di atas muka bumi pergi tengok keadaan manusia yang durhaka kepada Allah, yang zaman-zaman dahulu mereka ini diperacur oleh Allah Ta'ala. Bilangnya banyak, kekuatan sangat kuat, dan tinggal kesel-kesel yang mereka bina, mereka buat yang begitu hebat. Tapi akhir sekali orang-orang yang pasang deraka kepada Allah ni, Allah Ta'ala peracur belakang. Tak siwi tinggal walaupun sore atas muka bumi pada zaman itu. Lepas tu tinggal pada zaman sekarang ni, manusia hak diraka juga kepada Allah, dan termasuknya orang-orang berjuruh, orang-orang baik, orang-orang soleh. Tuhan suruh orang di belakang-belakang ni pergi tengok, jalanlah atas muka bumi, pergi tengok kesel-kesel orang zaman dulu duk buat. Ada hak baik, ada hak tak baik. Tapi dalam ayat ni totoknya manusia hak pasal diraka kepada Allah. Bila kita tengok kesel-kesel orang yang durhaka, cerak kita akan boleh bodrian alam kha kepada diri kita. Inilah orang yang Allah Ta'ala peracur binasa dengan bala tu bala ni, supaya kita orang belakang-belakang hari ni jangan duk buat seperti mana orang zaman dulu duk buat. Ayat yang ke-83, Allah cerita ketika rasul-rasul zaman dulu duk ada lagi, Allah utus ataupun Allah latih rasul di kalangan puak-puak tu sendiri, tolong kecek, tolong royak, tolong nasihat, tunjuk ajar, go tu, go ni. Tapi tak ada arah. Orang-orang yang pasang tak seterima ajaran Allah, dia berasa berbangga dengan amalan-amalan syirik. Boleh lawan rasul ni supaya dengan sakcai. Boleh bunuh rasul-rasul pada zaman dulu, berasa puas hati, tidur jenera. Lepas tu berasa katanya lebih daripada rasul lagi. Mu jadi rasul, tamada ya. Ha gitulah. Maka Allah Taala royak katanya setiap orang rasul itu, setiap puak-puak hak pasal diraka ni selalunya mengejek-ngejek.
Wak main-main, nyanyi main ya kecek dengan rasul. Tak hormat. Ni yang panggil orang tak ada adab. Bukan tak ada ilmu saja dak. Tak ada adab, tak ada akhlak. Mari ayat yang ke-84. Apabila mereka melihat azab, melihat bala yang Allah Ta'ala buat turun, semua tiap-tiap orang pada zaman itu rakyat katanya amanna billahi wahdah. Kami sudah beriman dah dengan Allah Ta'ala hanya saja. Wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Dan kami tahu belaka dah. Kami kufur dengan syirik-syirik. Hak kami biasa duk sembah tu, sembah ni. Tak saya terima belaka dah. Nak beriman kepada Allah saja. Tapi sudah terlewat. Sudah lewat dah. Masa dia tak pakar dah pada waktu tu. Allah berayat. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Iman mereka tidak berguna dah. Tidak ada faedah dah. Ketika mereka melihat bala petaka yang kami buat turun. Sengah-sengah orang, sengah-sengah kumpulan, dikno banjir, angin kuat, ngakilak, malaikat mari tepik, pecah anak-anak telinga, mati guling lebih pada itik air lagi. Tak ada pedah lah. Sebab apa? We amare, we peluwe, lamur. Rasul-rasul mari bukan sore dua orang tak. Mari duk royak, royak, royak. Akhir sekali rasul-rasul tu dibunuh. Ni tu hai royak manusia yang ganah. Manusia yang lawe hukum Allah Ta'ala. Akhir sekali mereka dibinasakan. Kita bosanya umat Islam kita di akhir zaman ni. Bukan umat Islam, bahkan orang-orang kafir hak lawe Allah Ta'ala. Masya Allah. Cuba kita pejam mata pak tuk wit nanti manusia duk bunuh, manusia duk zina, manusia duk minum arak, manusia duk suka ria, go tu go ni go ni tuk wit nanti je duk jalan atas muka dunia. Dalam masa yang sama juga manusia yang beribadat kepada Allah pun setiap masa juga duk selawat kepada Nabi, duk semaya, duk menangis, duk doa, duk baca Quran, duk buat kebajikan, duk mengajar, duk ceramah, duk gotu duk ni. Seluruh dunia ni tuk witnati, ada hak molek, ada hak tak molek. Tapi kita kena yakin katanya hak tak molek tu lebih banyak daripada hak molek. Sebab umumnya orang kafir amalan mereka adalah amalan sesat. Amalan mereka adalah amalan sesat. Bawa kepada jatuh neraka belaka. Ni semua orang kafir. Apatah lagi orang-orang kafir yang duk buat ganah, buat maksiat, buat karuk, buat tu, buat ni atas muka dunia. Bawa apabila mereka nak mati, Allah alam lah, boleh jadi ketika nak mati itulah dia nampak segala-gala hak baik, boleh jadi dia nampak hak jahat hak mereka duk buat, boleh jadi dia ada kuasa nak taubat sekali. Apatah lagi kalau sekiranya lepas pada mati, tiap-tiap orang tahu belaka. Tahu kebenaran selepas daripada mati. Tak mati tak tahu. Bawa mati pak baru tahu katanya, oh, hak sungguh, hak sungguh. Duduk di agama Islam, duduk di Allah Subhanahu Wa Taala yang nak tunjuk hidayah, taufik, buka pintu hati kepada siapa yang dia kehendak. Sebab tu orang-orang kafir hak mati sejak daripada manusia yang pertama hak kafir atas muka dunia sampai ke hari ini hak mati duk sesar di dalam kubur sia malas sia malas, walaupun kubur tak ada sekalipun tapi roh mereka duk jerit kalau boleh nak kelik semula ke dunia ni. Dunia baru ni kita duduk sekarang ni, duduk di sabab log kam langkut kun apa tak lagi akhirat sikit lagi. Suara mula tak ada. Akhirat sikit lagi. Tempat yang tiap-tiap orang pakat sesar belaka nak kelik kepada dunia.
nak kelik ke dunia. Sebab apa? Sebab kita tahu benda sengati di akhirat. Itulah farji'na. Kembalikanlah kami ke dunia semula. Inna muqinun. Sebab kami sudah pun yakin. Maka kita orang Islam pun jangan termasuk serupa dengan orang-orang kafir duk kecek. Kita jadi sesat masa duduk atas dunia belum pada kita nak sapa kematian kita, belum pada nak sapa akhirat kita. Tak ada kira ni siapa umur berapa, pakat sedarlah, terutama sekali orang-orang muda. Orang muda suk samran, sukalah pelan-pelan dengan hidup di atas muka dunia, nak turut nafsu, nak buat ga tu, nak buat ga ni. Tapi Allah Taala gayak selalu dah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana. Tidak pakar, tak ada pedah dah iman mereka ketika mereka melihat bala ataupun azab kami di atas muka dunia. Itulah Allah ayat katanya sunnatullahi allati qad khalat fi ibadihi. Itulah penetapan sunnatullah. Sunnatullah yang Allah Ta'ala tetap akan berlakunya kepada hamba-hamba ataupun manusia umumnya. Wa khasira hunalikal kafirun. Dan pada waktu tu, ketika tu, masa tu, tepat tu, sangat-sangat rugi bagi orang-orang kafir. Sangat-sangat rugi. Inilah akhir surah Fussilat akhir surah Ghafir ataupun surah Al-Mu'min. Allah Ta'ala teran beri amaran kepada kita semua ni. Kita ada orang yang baca Quran, kena dapat faedah sebanyak mungkin daripada baca yang kita ada baca, 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 baca. Kita nak buat macam mana nak jadi kita dapat faham. Walaupun saya ada royak katanya kena faham bahasa Arab. Setengah-setengah orang royak katanya, oh penpai medah dah. Dalam hidup ni nak pergi faham bahasa Arab, nak pergi ngaji semula. Tak ada masa, tak ada peluang. Tapi saya naknya, marilah kita pakat baca makna Quran, tak apa dah. Mengikut bahasa yang kita berasa mudah sekali bagi kita. Jangan jadi orang Islam tak pandai baca Quran. Tak pandai baca maksud Quran. Jangan. Kita kena jadi partner hidup kita. We reti sebuah Quran ni belum pada kita nak mati. We jadilah Quran kei pan otak kita, kei pan mata kita, telinga kita, kaki kita, tangan kita. Nak ayat katanya, kei pan awayawa kita semua menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala. Sikit lagi katanya, inilah ya Allah, hak memberi kepada aku sebuah Quran melalui Jibril, melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila Quran itu sampai kepada aku, semua tubuh badan ni menjadi saksi. Supaya kita duk dengar ada semaya terawih tu lah. Orang yang semaya terawih tak tinggal-tinggal. Dia, kalau dia tak jadi terima, maka dia tetap jadi makmum. Maka ketika dengar Quran duk berdiri, tak ada siapa tidur, tak ada siapa jendera. Hak khosyuk tu suku kira. Tapi tak ada siapa yang jendera waktu duk dengar, waktu diri, tak ada. Semua sedar belakang, bangun belakang tu waktu tu, celak belakang. Akan menjadi saksi belakang ni, kaki, tangan, perut. Semua katanya, telinga ni duk dengar Al-Quranul Karim. Apatah lagi, kita hok baca Quran hari-hari, sama ada banyak, sama ada sikit. Tujuan nak sebenarnya nak we faham Quran. Nak we reti. Patut nak jadi isi hok kandungan yang ada di dalam Quran ni, kita boleh patibat 100%. Supo dengan Siti Aisyah radhiyallahu anha, ya ha Nabi, kana khuluquhul Quran. Akhlak Nabi, cara hidup Nabi, makan, minum, tidur, ngajar, royak ke tu. Semua tu iaitunya Quran. Kita nak jadi baye-baye hak Nabi berakhlak. Hidup dengan Quran. We mari sapa ke masyarakat kita pada hari ini. We jadi moleknya masyarakat terangkat.
พัฒนาได้รับการพัฒนาดังสบากรอแอนี่ฮะเดินitulah yang Allah raya banyak-banyak kargo bukan banyak kargo sebanyak-banyak kargo yang Allah Ta'ala raya di dalam Al-Quran adalah sakut hak manusia dia raya hak makhluk-makhluk lain sebagai nak jadi kita ambil iktibar perhati langit bumi manusia gotu-gotu ni untuk jadi iktibar tapi hak semua tu kelik kepada diri kita sendiri itulah sebagai kesedaran yang mesti kita kena wujudi ada sokmo teran setik kita tiap-tiap masa dan setiap tempat wujudi Quran ni mari duk teran hidup kita dengan sebab kita baca serta dengan kita tengok maknanya so inilah nah insyaallah esoklah esok ni kalau dia tak ada uzur ke apa tak ada uzur suara saya mari baca ayat maksud selalu dah. Sebab hari ni hurai lebih kurang ambil daripada tafsir baca so. Mari hurai dah bla. Tapi maksud saya tak baca lagi. Walaupun ayat 282 ni saya baca dah marang maksud dia. Tapi insya-Allah akan ulur semula ayat 82 sampai 85. Mari kita baca maksud dia. Jadi lebih faham lagi apa yang diterjemah ke bahasa Melayu. Mudah-mudahan kita mendapat taufik dan hidayah daripada Al-Quranul Karim insya-Allah. Nah, sekadar ni wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.